Sebenarnya orang tua kita tu sebenarnya buat apa sebenarnya? Sementara kuburan mayat tu makin banyak. Tapi kita sorok je kat tiga kuburan tu yang tak guna ni. Semacam kita macam nak bunuh diri kat dalam bilik tiga tu je. Disebabkan itu, aku nak sediakan pistol pembuatan aku iaitu railgun untuk tembak penjahat itu. Weh, weh. Hati sikit. Apa? Relax lah. Pistol ni pun baru buat. Mungkin tak berasa dengan elok rasanya. Tapi aku tak sama tau muka korang bila aku nak tembak benda ni. Yuzi, kita orang kat sini nak berlama-lama tapi kau dah buat benda tak berguna kat sini. Oh, jadi benda tak berguna sikit pun eh? Tak sikit pun tak berguna. Dan benda yang kau buat tu pun markahnya hanya sikit sahaja. Kalau kau nak percaya juga kau kena tunjuk aku kalau pisau boleh tukar warna ataupun ti... Woi, tu kan yang hampir mati tadi tu. Entahnya ingatkan dah mati tadi. Aku benci dia budak tu. Weh, jangan lupa subscribe channel Bro Team lah. Dia budak tu memang tak ada subscribe. Eh, kau Yuzi kan? Kau okey tak tadi? Kedai tembak dia aku tengok. Aku okey je. Dan, macam mana kau beritahu nama aku? Bukan kau budak pun terkenal kat sini ke? Memang ada ke yang tak kenal? Kau ni kan anak kan? Dan tadi pun kau hampir lecutkan muka kau eh. Hampir tadi. Oh ya, yeah, aku tak sengaja tadi. Tertekan. Oh ya, yeah, kau tengok sini buat apa lah? Eh, salah kau orang tengok sini. Saja yang lawat kau tadi. Kan? Lawat kan? Oh ya, yeah. Kalau kau nak tanya aku punya mata ni, jangan cakap ya aku malu lah. Aku tak tanya apa pasal mata kau tu. Jangan sampai aku tembak muka kau. Dan pistol ni pun aku buat untuk sains. Tapi harap-harap berhasil lah nanti. Dan memang tak kau pergi ke sarang mother drone dan kau stay kat sini eh. Aku nak pergi seorang je kau stay kat sini eh. Oh, bukan ayah kau ke yang buat pintu tebal tu untuk mother drone tak boleh masuk ke tempat kita ni? Ya, supaya kita tak buat benda yang menakutkan macam apa yang kau cakap. Diam! Kau jangan cakap pasal benda tu lagi. Ya, aku minta maaf. Putus sangat. Oh iya, kau jangan fikir aku marah kau tadi. Itu kan maaf kalau aku marah. Aku tak tanya apa kau marah ke tidak. Taklah, jangan marah eh.